Bunda. Tahukah Bunda, sebelum memberikan suplemen penambah berat badan anak, ini yang harus Bunda lakukan. Yuk cari tahu di video ini sampai habis. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bunda, apakah anak Bunda kurus dan susah naik berat badannya? Bunda mungkin berpikir untuk memberikan suplemen penambah berat badan kepada anak Bunda agar ia tumbuh sehat dan kuat. Namun, sebelum Bunda memutuskan untuk memberikan suplemen apapun kepada anak, ada hal penting yang harus Bunda lakukan terlebih dahulu. Apa itu? Bunda harus berkonsultasi dengan dokter anak terlebih dahulu. Mengapa konsultasi dengan dokter anak sangat penting sebelum memberikan suplemen penambah berat badan kepada anak? Karena dokter anak adalah orang yang paling tahu kondisi kesehatan dan gizi anak Bunda. Dokter anak bisa mengecek apakah anak Bunda memang membutuhkan suplemen penambah berat badan atau tidak. Dokter anak juga bisa menentukan dosis dan jenis suplemen yang sesuai dengan kebutuhan dan usia anak Bunda. Dokter anak bisa juga memantau perkembangan berat badan dan tinggi badan anak Bunda setelah diberikan suplemen. Memberikan suplemen penambah berat badan kepada anak tanpa berkonsultasi dengan dokter anak bisa berbahaya loh Bun. Suplemen penambah berat badan bisa mengandung bahan-bahan yang tidak cocok dengan anak Bunda atau bisa menyebabkan alergi. Suplemen penambah berat badan juga bisa menyebabkan overdosis atau kekurangan nutrisi lainnya jika diberikan secara sembarangan. Suplemen penambah berat badan juga bisa mengganggu nafsu makan anak Bunda atau membuatnya malas makan makanan yang sehat lainnya. Jadi, jangan sembarangan memberikan suplemen penambah berat badan kepada anak Bunda ya. Konsultasikan dulu dengan dokter anak yang ahli dan terpercaya. Setelah itu, baru Bunda bisa memberikan suplemen penambah berat badan yang sesuai dengan resep dokter. Nah, jika Bunda mencari suplemen penambah berat badan yang aman dan berkualitas untuk anak Bunda, ada satu produk yang bisa Bunda coba. Namanya Madu369. Madu369 adalah suplemen tambahan yang terbuat dari madu asli yang dipadukan dengan ekstrak kurma dan habatus sauda. Madu369 memiliki kandungan gizi yang tinggi dan lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, antioksidan, dan lain-lain. Madu369 bisa membantu menambah berat badan anak Bunda dengan cepat dan sehat. Madu369 juga memiliki rasa yang enak dan manis sehingga anak Bunda pasti suka. Madu369 cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Nah, bagaimana cara memberikan Madu369 kepada anak Bunda? Caranya sangat mudah. Cukup tuangkan 1 sendok makan Madu369 ke dalam segelas air hangat atau susu hangat. Aduk rata, lalu berikan kepada anak setiap pagi atau malam hari. Madu369 juga bisa dioleskan ke roti atau dicampurkan ke dalam bubur ataupun sereal. Dengan rutin memberikan Madu369 kepada anak Bunda, Bunda akan melihat perbedaan yang signifikan dalam berat badan dan kesehatan anak. Tunggu apa lagi Bun? Segera pesan Madu369 sekarang juga dan rasakan manfaatnya bagi anak Bunda. Madu369 bisa Bunda dapatkan di toko-toko online atau offline terdekat. Jangan lupa untuk selalu membaca label produk dan mengikuti petunjuk pemakaian yang ada di kemasan Madu369. Selamat mencoba ya Bun. Nah, agar tidak bingung dan keluar rumah, Bunda bisa beli di website resmi kami di www.madu369.com atau WA admin langsung di nomor tertera. Semoga informasi ini bermanfaat, serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.